kepolisian Resort Metro Jakarta Utara meluncing majalah yang dinamakan Majalah Sipitung yang dilaksanakan di ruang serbaguna Polres. Majalah ini sengaja dibuat untuk meningkatkan rasa cinta dan kepercayaan masyarakat kepada pihak-pihak kepolisian. Kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan tirai serta prosesi pemotongan tumpeng bersama dan dilanjutkan dengan arahan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Dalam memberikan kata sambutannya, Kapolres mengawalinya dengan mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran para undangan. Selain itu, Kapolres juga mengatakan bahwa majalah tersebut diterbitkan agar masyarakat, terutama yang bermukim di wilayah Jakarta Utara, dapat mengetahui hal-hal kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Diharapkan dengan hadirnya majalah ini juga dapat menyelaraskan sinergitas Polri dengan masyarakat agar tetap terjaga. Majalah Polres ini nantinya akan dibagikan ke masyarakat melalui instansi-instansi pemerintahan secara berjenjang dan tidak untuk diperjualbelikan alias akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dalam acara hadir juga tokoh agama Jakarta Utara Ustadz Agus Muslim, tokoh masyarakat Jakarta Utara, para pejabat utama Polres, para Kapolsek jajaran, dan para Babin Kamtibmas Polres Metro Jakarta Utara. Kita melaksanakan kegiatan syukuran. Kita mendoakan dalam rangka kita meluncurkan majalah Polres Metro Jakarta Utara yang kita beri nama Sipitung Utara Magazine. Majalah ini adalah sarana kita memberikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Mudah-mudahan majalah ini yang sudah kita rancang tidak hanya menyampaikan informasi dari Polres saja, tapi juga dari stakeholder, bagaimana nanti ada di dalamnya informasi dari pemerintah daerah, informasi dari TNI, informasi dari masyarakat, itu bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, khususnya Jakarta Utara, dan majalah ini bisa terus eksis sampai kapanpun. Dari Jakarta, Tim Liputan, Tribrata TV, salam Tribrata.